teman-teman semua, entah kenapa saya kok kepengen mereview serut kembali. Kalau saya melihat serut ini, yang ada dalam bayangan saya film kartun, yaitu ini Lion the King. Oke, kita masih di kediaman Bapak Gatot Pranoto ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview serut yang sudah jadi bentuknya. On the rock juga, geraknya sangat indah. Sampai dengan batu tempat dia tumbuh juga sangat mendukung. Nah, ini teman-teman yang saya maksud serut on the rock. Wah. Kalau saya melihat tanaman bonsai yang satu ini, yang selalu dalam bayangan saya adalah film animasi Lion the King. Saya selalu membayangkan ada singa di ujung batu dan di bawah pohon serut itu. Ini teman-teman, jadi bonsai itu merupakan miniatur dari pohon yang hidup alami di alam liar. Jadi meskipun bonsai itu tanaman kerdil, dalam teman-teman semua membentuk bonsai itu juga harus mempertimbangkan sisi kepantasan. Kalau dibentuk seperti bagaimana, pantaskah, adakah pohon yang semacam itu, jadi norma-norma estetikanya seperti itu teman-teman. Nah, ini potnya yang pipih, tumbuh di atas batu. Nah, jadi ini lengkap rasanya. Bentuknya sudah menyerupai tanaman yang hidup liar di alam, cuman ukurannya yang kecil. Nah, oke. Nah, itu. Nah, jadi disitulah saya selalu membayangkan posisi singa yang duduk di bawah pohon yang rindang. Jadi bonsai yang bagus itu juga bisa memberikan inspirasi bagi si penikmatnya. Oke, terima kasih.